Masa Nuka Bengket Dina DPC Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia atau PPMI Cianjur ngelakonan aksi unjuk rasa KPT Fasik Indonesia. Masa ngedong sokara harjaan jengka adilan kersakum napagawe serta mondah pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sapihak. Mang ratus-ratus masa bengket tina persaudaraan pekerja muslim Indonesia ngelakonan aksi unjuk rasa KPT Pasik Indonesia di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Poe Sabtu Berang. Dina aksi na masa kedongso keadilan para buruh, serta monda pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak anu dilakonan ku pihak manajemen PT Pasik Indonesia ke salah seorang karyawan anu dierong karena perundang-undangan. Lian tikitu dina orasina masa monda secara tandes karena tindakan PHK pengurus serikat ngurangan upah turta bentuk intimidasi naon wae anu ngarah karena tarekan numpes serikat pekerja atau union busting. sejaron itu Kepala Dinas Tenanggaja Kabupaten Canjur Harry Super Jonge Breken, Pattaliikanpang dongsok Nu Arunjuk rasa, pihana tacan bisa nyindeke naon-naon lantaran pihak manajemen pausaan, Tacan bisa ditepungken jeung pihak Nu Arunjuk rasa. Uh, kita baru mendengar hanya dari sepihak saja dari pihak manajemen kita belum mendengar apapun -apa. karena informasi itu harus cek maka uh, kita akan tidak lagi mungkin mengalami uh, sesuatu dengan terlalu dalam ya komisi D dia akan memanggil ya. klarifikasi terkait persoalan hari ini ya Najan gagal patepung jeng pihak manajemen pausahaan, masa ngancam bakal ngalakonan aksi unjuk rasa anului rongkah, upama pangdong sokna te ditohonan. Heri Setiawan Bandung TV.